Jadi kalau aku misalkan mungkin lagi ada meeting sama orang di jam market atau aku harus pergi kemana di jam market, aku nggak terlalu worry terhadap tradingan aku. Aku bisa menyesuaikan dengan semua hal itu. Jadi balik lagi, karena aku memilih untuk menjadi swing trader. Kalau mungkin teman-teman memilih untuk menjadi seorang scalper, mungkin kebalikan. Jadi bisa lebih memanfaatkan setiap pergerakan yang terjadi gitu. Misalkan geraknya volatile-nya kapan dan segala macam. Mereka akan jauh lebih fokus di jam-jam tersebut. Kayak gitu kurang lebih. Kalau misalnya ini, saya ada penasaran dikit nih, kok. Tadi kan katanya kalau misalnya pas opening tuh, kok nggak mau trade ya untuk 15 menit pertama itu nggak mau trade gitu. Ya. Kalau misalnya case-nya gini gimana? Misalnya sebenarnya kita malam analisa nih, harga sahamnya di 1000 dan 1000 itu sebenarnya udah level support atau mungkin level apa yang bagus lah ya, yang sebenarnya kita udah pengen masuk gitu. Tapi karena yeah, karena tadi di jam awal market buka itu lebih volatil dan lebih nggak jelas gitu biasanya kan ya. Nah, tau-taunya dia udah naik nih ke misalnya 1040, berarti udah naik 8 tick gitu ya. Nah, di sana 4 tick, sorry. Nah, terus di sana dia bakal kok ini bakal tuh tunggu turun atau biarin aja gitu masuk di sana gitu. Walaupun kayak misalnya kita tunggu di jam 9.15 itu harga tetap stay di 1040 gitu. Akan okay, tunggu atau akankah kita beli langsung gitu. Oke. Okay. Oke, okay, ini pertanyaan yang menarik. Jadi gini, Cak. Kalau gua sendiri prefer untuk masuk itu di close market. Jadi sebelum close gue prefer untuk masuk di situ. Ya, dibandingkan gue analisis malamnya, kemudian paginya gue coba untuk ambil opportunity di sana. Kalau misalkan memang kita ambil untuk, kita decide untuk trade satu saham untuk dibeli untuk di hari besoknya, kadang-kadang aku lebih prefer untuk nunggu close-nya besok seperti apa. Gitu, jadi atau enggak, aku akan bagi cara entry-nya. Jadi ini udah masuk ke entry system. Cara entry-nya aku pribadi mungkin, gitu ya, akan bertahap. Jadi mungkin 15 menit awal aku udah pasti nggak akan mau masuk, ya, karena itu kadang-kadang bid over-nya udah nggak jelas, segala macam gitu ya. Mungkin untuk saham-saham yang lebih liquid atau saham-saham yang lebih big caps gitu ya, itu mungkin nggak ada masalah. Cuman kalau untuk saham-saham yang second liner atau yang third liner, aku akan hindari 15 menit di awal. Nah, kadang-kadang aku coba untuk turunin time frame-nya dulu nih. Ke 15 menit atau ke 1 jam. Untuk melihat pergerakan market di satu sesi pertama gitu. Atau enggak aku turunin ke 5 menit deh. Untuk melihat pergerakan di 30 menit awal gitu ya. Pergerakannya seperti apa sih ketika dia melakukan yang namanya mungkin naik atau turun, konsolidasi atau enggak, dan segala macam. Kadang-kadang aku akan masuk dulu di awal gitu. Aku akan masuk dulu di awal, misalkan berapa, kemudian aku tunggu di akhir nih. Di akhir, apakah confirm enggak hari ini di support itu ada rebound atau enggak? Gitu. Kalau misalkan benar-benar confirm rebound, dia enggak lanjut turun ke bawah, kan tadi contohnya case-nya di 1000 ya. Kalau misalkan dia lanjut turun ke bawah lagi ke 1000, ke 900 lebih gitu ya. Aku prefer untuk tunggu dulu nih. Karena aku masih belum full lot yang aku mau beli. Misalkan aku mau beli, aku udah hitung nih, aku mau beli 1000 lot gitu ya. Kadang-kadang aku masuk dulu 500 lot gitu. Biar lebih gampang biasa 500 lot. Tapi kalau aku lebih punya banyak waktu, aku akan masuknya misalkan 250, kemudian di level berapa aku masuk lagi 250, baru di close 500. Kurang lebih seperti itu. Tapi balik lagi, ini sistem aku, cara aku trading kurang lebih seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang punya cara yang masing-masing, itu nggak ada masalah. Mungkin menurut mereka 15 menit di awal itu adalah kesempatan untuk mengambil posisi yang atau harga yang terbaik gitu ya. Karena kan kadang-kadang loncat-loncat, siapa tahu bisa dapat harga yang terbaik untuk ambil entry dan segala macam, monggo, nggak ada masalah. Tapi kalau aku pribadi lebih cenderung untuk menghindari 15 menit awal gitu. Lebih tenang, kalau marketnya udah tenang baru coba entry, kayak gitu sih. Oke. Kalau misalnya tadi kita, ini mungkin udah lumayan jauh ke belakang ya, tapi tadi ada kepikiran sedikit bicara soal candlestick dan time frame gitu. Nah, itu saya sering dengar tuh ya, kok. Kalau misalnya kayak trader setelah masuk, terus mereka jadi mempertanyakan tuh, ini kok sahamnya belum gerak-gerak ya? Itu gimana? Apakah dia bakal naik gitu? Apakah nanti atau turun lagi gitu? Nah, sebenarnya gini, time frame yang ideal yang menurut kok Andi,
itu biasanya satu swing itu di berapa candle? Tadi kan ada omongan di 20 candle kurang lebih ya, satu swingnya. Berarti kalau kita ngomongin saham dan itu time frame daily, berarti itu sekitar 20 hari gitu untuk wajarnya gitu untuk sekali trade gitu ya. Atau gimana? Setiap saham beda-beda. Karakteristik setiap saham itu beda-beda. Volatilitas juga beda-beda. Swingnya juga akan beda-beda. Mungkin, nah ini adalah PR dan tugas seorang trader. Dia sebelum mau masuk di sebuah saham, analisisnya harus bukan cuman sekedar gini, oh ada di support, kita beli. Oh ada di resistance, tunggu breakout, kita beli. Bukan sesimpel itu, tapi kita harus mengerti terlebih dahulu karakteristik dari sahamnya itu seperti apa. Kita mau lihat volatility range-nya mungkin. Dalam satu hari dia bisa naik dan turun berapa harganya, bisa berapa persen gitu kurang lebih. Kadang-kadang kita mau trading di saham BBCA yang volatilitasnya kadang-kadang dalam satu minggu aja nggak mungkin 5% gitu ya. Mungkin cuma 3% aja kadang-kadang udah bagus ya untuk BBCA, kelasnya BBCA. Nah, tapi kita pengennya cuan cepat atau pengennya nge-swingnya dalam waktu yang cepat, pengen dapat 10%. Ya berarti stoknya nggak cocok dong sama kita gitu. Jangan ambil BBCA. Ya, kalau misalkan mau lebih BBCA ya mungkin kita yang harus nyesuaiin. Bisa lebih sabar nggak untuk dia nyampe ke resistance atau kayak gimana. Nah, itu kita bisa melakukan juga yang namanya backtest. Dengan melihat the previous swing yang terjadi, itu terjadinya berapa candlestick atau berapa lama gitu ya. Ketika dia koreksi, itu terjadinya berapa lama. Itu adalah cerminan karakteristik daripada saham tersebut. Ada saham-saham yang mungkin 3 hari naiknya kencang gitu ya, 15%, 15%, mungkin 15%. Habis itu udah mulai koreksi lagi. Artinya kan volatilitasnya cepat 3 hari, karakteristiknya seperti itu. Tapi ada juga saham-saham yang kalau naik, itu pelan-pelan. 2% naik, turun lagi 1%, naik lagi 3%, turun lagi 0,5%, naik lagi berapa. Nah, itu adalah contoh karakteristik pergerakan yang lebih slow gitu ya, atau yang berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi ketika kita udah entry di saham tersebut, kita nggak bisa mengharapkan volatilitas di saham A itu sama dengan volatilitas di saham B. Jadi kalau aku beli 2 saham hari ini dengan planning yang mirip gitu ya, dia ada di support, kemudian dia berpeluang untuk naik dan segala macam, bisa jadi satunya baru jalan, satunya udah jalan, yang satunya mungkin belum. Karena mungkin karakteristiknya ketika dia nemuin support, dia akan konsolidasi terlebih dahulu dengan waktu yang cukup lama baru naik lagi ke atas. Itu bisa terjadi. Jadi sebelum kita, jadi jangan sahamnya yang dipaksa untuk menyesuaikan dengan keinginan kita, tapi kita yang harus tahu saham tersebut karakternya gimana, kita bisa nggak deal dengan mereka punya karakteristik. Kalau kita udah deal, ya udah gampang. Kita tahu, kenapa ya saham ABCD belum jalan? Oh iya, memang sebelumnya pun ketika dia ada di support, butuh waktu lama loh untuk mulai naik lagi ke atas. Kurang lebih kayak gitu. Oke, mantap. Kita kalau ngomong karakteristik, ini seru nih. Kalau Andi kan ini seorang trader yang trading di banyak ini ya, banyak instrumen ya di capital market. Ada saham, ada kripto juga ya. Terus kebelakangan ini lagi fokus ke forex lagi ya, lagi aktif lagi ya. Ya, atau forex. Forex. Forex masih ya. Benar. Nah itu kan sebenarnya kita ngomongin karakteristik ya. Itu mereka kan semua beda-beda jauh ya. Ada yang mungkin kalau bisa di saham kita bagusnya mungkin pakai di time frame daily gitu. Nah kalau misalnya di forex mungkin 1 hour atau 4 hour. Nah kripto lebih ekstrim lagi, mungkin bisa 5 menit gitu, 1 jam gitu ya. Nah itu buat Ko Andi mempelajari itu saat sampai saat ini sekarang kan udah bisa ya trading di berbagai macam instrumen gitu, udah mayoritas profit gitu. Nah itu gimana tuh mempelajarinya? Apakah penggunaannya gitu sama semua, penggunaan ilmu dan skill-skillnya itu sama semua, apa memang udah ada rumus pasti ini kayak buku kitab sucinya gitu, buat forex tuh begini, buat saham tuh begini gitu. Oke, ini pertanyaan yang bagus ya, dan aku tadi kepikiran satu analogi yang menarik kayak gini kurang lebih. Ibaratkan kita itu seorang guru. Kita seorang guru, kita tahu ilmunya yang mau di-sharingkan ke murid-murid kita. Cuman, ilmunya sama nih. Tujuan seorang guru adalah bagaimana caranya menyampaikan atau mendeliver pengetahuan, ya, mendeliver pengetahuan ke murid-muridnya biar semua bisa ngerti. Itu kan tujuan utamanya.
Sama kita trading juga tujuannya adalah mencari profit. Yang menarik adalah karakteristik antar saham aja bisa beda, apalagi antar instrumen. Di saham ABC, di saham A dengan saham B bisa beda, apalagi dengan dibandingin dengan cryptocurrency misalkan. Yang udah jelas karakteristiknya berbeda, udah jelas asetnya sendiri, underlying asetnya sendiri berbeda, udah jelas dia punya market pun berbeda gitu. Dia 1-24 jam opennya, yang satu cuman 9-3, itu udah beda jelas dan segala macam. Nah, pertanyaannya adalah kita seorang trader gimana caranya mengambil setiap instrumen ini kesempatan untuk mendapatkan profit. Itu sama seperti bagaimana kita seorang guru untuk membuat semua anak-anak itu mengerti. Dengan karakteristik anak-anak yang tentunya berbeda. Kalau kita mempelajari ya, human psychology, mungkin ada orang yang lebih bisa belajar itu menggunakan visual gitu ya. Ada mungkin karakteristik anak yang lebih suka private gitu, one on one. Ada juga karakteristik anak gitu ya, yang lebih suka belajar kalau misalkan dia dicontohin dan segala macam. Jadi beda-beda nih semua. Nah, guru tersebut harus mengenal dong mereka caranya, mereka karakteristiknya seperti apa sih, gimana sih cara mereka bisa ngerti. Oh, kita yang harus adaptasi dan segala macam. Sama seperti trading juga seperti itu. Di saham tuh seperti ini. Ya udah, kita adaptasi caranya seperti apa. Tapi ilmu ngajarnya ya, yaitu sama kurang lebih seperti itu. Cuman mungkin caranya aja yang berbeda. Ya. Jadi ilmunya tetap technical analysis. Si guru pun sama gitu ya. Misalkan mereka mengajarin fisika, ya dia perlu ilmu fisika untuk bisa mengajar ke murid-murid biar paham. Tapi cara ngajarin yang beda, sama. Kita juga pakai technical analysis, tapi cara tradingnya yang berbeda untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi setiap market. Kalau aku pribadi, di saham sendiri aku lebih suka pendekatan yang jauh lebih panjang gitu ya. Jadi aku bisa trading itu baru jual gitu ya, dari sekarang beli hari ini, jual mungkin bisa 3 hari ke depan, 3 minggu ke depan, atau bahkan 3 bulan ke depan. Terakhir, aku ada trading di satu saham, itu juga aku ada share di YouTube gitu ya, trading saham Adaro, karena memang trennya jelas, itu sampai 6 bulan baru aku jual semua. Tapi along the way prosesnya, ada yang namanya managing the position gitu ya, managing the plan, artinya ada saatnya take profit setengah, kemudian kita buy lagi di bawah atau average up lagi di bawah. Kemudian ketika dia naik ke atas, take profit lagi setengah dan segala macam. Termasuk trailing stop gitu ya. Kita tetap lakukan yang namanya trailing stop. Nah, itu adalah sebuah proses kita, aku pribadi trading di instrumen tersebut. Di crypto sendiri, kita bisa, aku pribadi ya, kalau aku ceritain tentang plan aku ya, kita tahu ada dua market yang berbeda. Yang satu di spot market, kurang lebih kayak saham. Yang satu di futures market. Pendekatan aku untuk plan atau sistem untuk trading di dua tempat ini aja, walaupun instrumennya sama, misalkan Bitcoin, itu beda. Karena aku punya plan yang berbeda juga nih, sesuai dengan yang ditawarkan oleh marketnya apa. Jadi kalau di futures market, aku akan jauh lebih trading di time frame yang lebih kecil. Kenapa? Karena memang kalau trading kontrak, jangan lupa ya, ada yang namanya funding fee, ada juga yang namanya leverage dan segala macam. Artinya, kita bisa memaksimalkan leverage tadi dengan trading di time frame yang jauh lebih kecil. Kurang lebih kayak gitu. Kalau di spot sendiri, pendekatannya nanti balik lagi ke kurang lebih kayak saham. Jadi lebih panjang dan segala macam. Tunggu trend di daily-nya at least uptrend, baru kita masuk. Kalau enggak, ya kita nggak masuk. Kalau di futures market, kita bisa ngikutin trend yang jauh lebih kecil. Misalkan trend di 1 jam atau trend di 4 jam. Kita bisa ikutin dan kita juga bisa tradingnya tipis-tipis lah, istilahnya kayak gitu. Jadi tergantung balik lagi ke kondisi marketnya seperti apa. Oke, itu kalau misalnya kita ngomongin time frame ya. Ini tadi analogi ini bagus banget nih, jadi sebagai seorang guru nih kita nih. Oke. Okay. Nah, itu kan tadi ngomongin soal di aspek time frame ya. Nah, kalau misalnya dari aspek mungkin cara metode. Apa namanya? Sinyalnya gitu ya. Ya, metode gitu. Jadi misalnya kita mau trading di forex pakai stokastik gitu.
terus kita trading di crypto mungkin pakai trendline atau mungkin pakai MACD gitu-gitu. Nah, kalau Kak Andi ada perbedaan nggak? Ada formula sendiri nggak untuk masing-masing itu? Dari sisi mungkin ya tadi itu ya support resistance-nya atau mungkin dari indikatornya gitu. Kalau misalkan technical analysis itu sama aja sebenarnya, tergantung time frame-nya. Kalau misalkan kita tradingnya di time frame daily, artinya fokus kita untuk create support resistance atau support resistance yang jadi acuan kita itu yang di daily time frame. Kalau misalkan support resistance-nya atau kita tradingnya di time frame yang lebih kecil, misalkan 1 jam, ya kita tradingnya menggunakan support resistance di 1 jam. Sama dengan indikator. Indikator pun dia punya ininya sendiri ya, dia punya formulation-nya sendiri. Kalau kita udah pindahin ke dari daily, misalnya kita pindahin ke 1 jam, itu secara ininya udah berubah langsung, secara formulasinya udah langsung berubah. Cuman tools-toolsnya semua sama yang aku pakai. Misalkan untuk ini ya, untuk saham yang aku trading di time frame daily, itu aku pakai support resistance di sana. Kemudian untuk lihat trennya, aku lihat juga mungkin sometimes buka moving average gitu ya. Tapi kalau di apa namanya, kalau di crypto aku nggak pakai moving average gitu, karena aku tradingnya lebih, time frame-nya lebih rendah. Jadi aku bisa ngeliat sendiri pakai mata ini trennya kemana, tinggal kita follow mau kemana gitu ya kurang lebih. Jadi kalau misalkan indikator moving average aku nggak pakai kalau di crypto, kalau di saham aku tetap pakai untuk ininya, untuk melihat pergerakannya, karena kita refernya ke close ya, ke close price. Kemudian kalau MACD tetap dipakai kadang-kadang dua-duanya. Tujuannya untuk melihat apakah ada momentum overbought dan oversold atau divergence lah gampangnya gitu ya. Atau melihat divergence-nya ada atau enggak, ada potensi reversal atau enggak. Kayak gitu kurang lebih. Oke. Kalau misalnya tadi ada kita bahas soal risk dikit gitu ya, dan managing position gitu ya. Nah, kalau risk itu kira-kira itu sebenarnya risk yang ideal tuh kita bisa nanggung berapa persen sih untuk masing-masing instrumen gitu ya. Mungkin di saham berapa persen, di crypto berapa persen gitu. Dan crypto mungkin bisa dijelasin lagi tuh bedanya risk di spot dan di futures tuh, karena itu kan beda jauh ya pasti risk. Iya. Risk yang ideal dari beberapa sumber buku yang aku baca, ya secara general itu adalah 2%. Jadi 2% itu dari capital. Kita kalau misalkan capital berapapun itu ya, misalkan aku deposit awal 10 juta untuk modal awal, ya artinya 10 juta kita 100%. Artinya kalau kita resikonya 2%, ya cuman 2% dari 10 juta itu, atau which is 200 ribu per tradingan. Jadi per satu trading jatahnya itu 200 ribu. Kalau misalkan salah gitu atau kena cut loss atau stop loss, ya 200 ribu doang tuh yang boleh dijadikan sebagai resiko. Nggak boleh lebih dari itu. Kenapa nggak boleh lebih? Karena kalau lebih, capital kita akan gampang tergerus, dan kalau misalkan capital kita dengan mudah tergerus, untuk recover back itu it's double gitu ya, effortnya untuk bisa recover lagi ke break even point. Jadi prinsip utama trading itu sebenarnya bukan mendapatkan profit sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana modal kita terjaga sehingga tidak loss sedalam-dalamnya.